Alhamdulillah cair. Rabu sore, daerah ini sudah bisa diambil bantuannya. Saldo masuk senilai Rp450.000. Cek buktinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya hari ini di channel Kavi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah cair. Rabu sore, daerah ini sudah bisa diambil bantuannya. Saldo masuk senilai Rp450.000. Cek buktinya sekarang. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman, agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah cair. Rabu sore, daerah ini sudah bisa diambil bantuannya. Saldo masuk senilai Rp450.000. Cek buktinya sekarang. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ya, untuk hari ini ada kabar bahagia terkait pencairan bantuan sosial tambahan ya bagi KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah ya, yaitu pencairan bantuan program Indonesia Pintar ya. Kali ini ada jenjang sekolah dasar ya, pencairannya pastinya senilai Rp450.000. Nah, jadi untuk awal tahun 2024 ini, yang termasuk awal tahunnya, sudah kembali lagi dicairkan ya untuk bantuan program Indonesia Pintarnya. Jadi teman-teman semua, bagi yang merasa putra-putrinya pernah mendapatkan bantuan PIP, bisa dipertanyakan ya lagi kepada pihak sekolahnya apakah untuk tahun ini masih mendapatkan bantuan PIP ya, karena memang untuk wali muridnya sendiri juga harus aktif ya untuk menanyakan bantuan dari anaknya ya teman-teman semua. Karena alhamdulillah di daerah ini juga sudah mulai ada yang cair kembali ya teman-teman semua. Nah, langsung saja kita simak ya bukti setruknya. Nah, pastinya pencairannya di Bank BRI ya teman-teman semua, untuk cairnya tanggal 28 Februari tahun 2024 ya, hari ini sebesar Rp450.000. Nah, untuk daerahnya sendiri ada di daerah Wanasari, Provinsi Jawa Barat ya teman-teman semua. Nah, semoga saja teman-teman semua bagi putra-putrinya yang pernah mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar juga menyusul cair ya untuk tahun ini. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.